Ini adalah Bicara Naratif dibawakan kepada anda secara langsung pada malam ini dan tajuk yang telah pun dipilih berkait tentang perbezaan pandangan dan apakah adab-adab yang melatarinya. Saya kira dalam 50 tahun usia yang dipinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah ada setahun pun yang kita tidak membincangkan tema dan tajuk yang seumpama ini. Dan tidak ada pre-council, itu jaminan saya malam ini tidak dibincangkan awal. Namun mengapa timbul perbincangan ini, tajuk sebegini di dalam Bicara Naratif? Kerana ini bukanlah forum Perdana Awal Islam. Mungkin kerana berlatar belakangkan kepada kemungkinan 2 minggu mendatang ini kita akan banyak berbeza pandangan khususnya yang berkait tentang siasah. Khususnya berkait tentang politik. Jadi apakah corak perbincangannya? Sama-sama saya lontarkan seperti saya nyatakan di awal tadi, tidak ada pre-council dengan kedua-dua panelis. Assalamualaikum dan salam hibah, saya Syed Menawar dan menemani di studio pada waktu ini. Di sebelah kiri saya Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari, ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz juga adalah merupakan pengurus Yayasan Ar-Ri'ayah. Yes, yeah. Jadi Ustaz, terima kasih kerana hadir pada malam ini membantu kami meluruskan pandangan ini sebab ada sedikit kekalutan mutakhir ini berkait tentang adab berbeza pandangan ini. Dan di seujung sana teman saya, Saudara Fazril Saleh, Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia. Fazril, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru balik Kemboja katanya. Iya, memantau pilihan raya. Ada kaitan yang boleh kita kongsikan anekdotnya malam ini? Barangkali. Barangkali kita tengok macam mana. Saya mulakan dengan Ustaz dulu dan kemudian disusuli dengan Saudara Fazril. Saya bangkitkan kemungkinan dan saya katakan kita tak ada pre-council, tak ada bincang awal pun apa. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan berdua membina kerangka perbincangan ini. Ya, apa yang wajar untuk kita bincangkan, memahami senario dua minggu mendatang ini akan banyak pertembungan pandangan. Jadi apabila ini senarionya dan kita berada di pentas ini, mungkin Ustaz, apa yang wajar kita tumpah, bentang, lontarkan, hidangkan di meja ini malam ini Ustaz? Pertama sekali bagi saya, bila kita bicara tentang perselisihan pendapat, perbezaan pendapat ini, kita perlu sedar bahawa ini adalah lumrah dalam manusia kerana manusia ini Allah Ta'ala berikan akal masing-masing berfikir dengan cara yang berbeza. Dan ini adalah sunnatullah. Di dalam Allah Ta'ala mencipta manusia ini, masing-masing akan punya cara berfikir yang berbeza dan akan membawa fahaman satu orang tidak setuju dengan satu orang lain. Sebelum kita nak bicarakan tentang apa yang berlaku, perbezaan pendapat ataupun tidak bersetuju satu orang dengan satu orang yang lain dua minggu akan datang, saya cuba untuk membuka kita mula bicara kali ini untuk kita melihat bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ketika Allah Ta'ala menyebutkan kepada para malaikat untuk menciptakan Bani Adam, okay, atau untuk menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. Ketika itu yang berbeza pendapatlah kita kata ataupun yang melontarkan satu idea yang berbeza, para malaikat sendiri ketika itu menyebutkan kepada Allah seolah-olah macam tidak bersetuju dengan apa yang Allah Ta'ala nak menciptakan manusia di atas muka bumi ini. So di situ pun kita boleh pelajari bagaimana cara berlakunya, kita panggil macam ada satu idea yang dilontarkan, kemudian ada satu idea lain yang bercanggah ataupun berselisih dalam hal tersebut. Okay. Jadi perbicaraan pada malam ini adalah satu perbicaraan yang bersifat memang pun wajar dan ini merupakan satu perkara yang seringkali berlaku. Okay. Dan pastinya di sana ada elemen-elemen yang penting supaya kita boleh melihat sejauh mana yang disebutkan sebagai perbezaan pendapat ini, okay, ada dia punya limitasi atau tidak. Okay. Ada dia punya orang panggil di dalam satu kerangka yang telah ditetapkan atau masing-masing boleh berbicara dengan sewenang-wenangnya kerana berhujah di atas dasar kita ni boleh berbeza pendapat dalam apa jua isu. Okey. Jadi itu saya ingat. Itu garis besar perbincangan pada untuk malam saya mulakan ini, pada malam ini. Ustaz, ya. Saudara Fazil pula bagaimana? Kalau kita letakkan tajuk ini dalam konteks dua minggu akan datang ni, apa yang harus kita cermati? Pertamanya, saya belum lagi berbeza pandangan dengan Ustaz. Okey. Perlukah kita berbeza pandangan di pentas ini malam ini, Saudara Fazril? Dalam satu konteks, prinsip asasnya adalah setiap manusia yang Allah Ta'ala wujudkan atas muka bumi ini punya keistimewaan tersendiri. Itu kemuliaannya. Jadi kemuliaan insan, salah satu daripada elemen kemuliaan itu adalah kemuliaan, kebolehan, kemampuan untuk memilih, untuk berfikir, untuk punya sikap, untuk berpendirian. Tapi harus jadi semacam manusia. Jadi ada aturannya kalaupun kita nak berbeza. Kerana itu saya sebutkan tadi. Prinsip pertama, jangan kita tutup dulu
aspek kemuliaan insan, okay, punya kemampuan, kebolehan dan juga kebebasan untuk berfikir, okay, punya kehendak dan memilih. Dan ini sebahagian daripada aspek yang mungkin akan menyebabkan nanti berlakunya perbezaan pandangan, okay, yang harus kita raikan dan juga kita harus urus dengan baik dan berkesan. Okay. Kemuliaan insan itu perlu dizahirkan lebih lanjut. Kalau dalam konteks Malaysia Madani ini disebut karamah insaniah. Jadi soal kemuliaan insan dalam berbeza pandangan ini, apa kesannya kepada adab berbeza pandangan itu? Kalau kita merasakan bahawa kita punya pendirian, ada kebebasan berfikir dan berkehendak, dan juga kebebasan untuk melakukan sesuatu, okay, kita rasa sebab kita punya kemuliaan itu, okay, punya hak itu, okay, maka harus kita fikir orang lain juga punya kemuliaan itu, okay, juga punya hak itu, ya, maka itu saling ada kesalingan, okay, harus sentiasa hormat, harus ada pemikiran rasional, okay, dan juga sedia untuk tidak bersetuju. Adakah itu limitasi yang Ustaz Bashir sebutkan di awal tadi? Ya, betul, itu adalah limitasi yang diletakkan, tetapi limitasi itu bagi saya dia punya satu kaedah untuk kita memahami, kerana tidak semua orang boleh berbicara ataupun boleh berbeza pendapat secara terbuka dalam semua aspek. Okay. Kalau kita bicara dalam soal agama ataupun dalam soal ketetapan yang ada dalam agama kita, ada perkara-perkara yang memang kita dikategorikan perkara tersebut, kita wajib terima dan itu sudah menjadi satu nokta. Okay. Yani, la khilaf afi, tak ada khilaf, tak ada persengketaan, tidak ada perbalahan. Maksudnya kalau perbalahan, ada perbezaan pendapat, itu sudah terkeluar daripada garis panduannya. Okay. Ya, kita harus terima perkara tersebut. Okay. Maksudnya bukan dalam semua aspek, kita ni sebagai seorang manusia, kita boleh berfikir, kita ada akal, bukan bermakna kita ini bebas untuk berbeza pendapat dalam semua aspek, tapi di sana ada limitasi dalam hal-hal tertentu. Tetapi yang ingin saya menyambut daripada apa yang Saudara Fazri sebutkan tadi, kita boleh berbeza pendapat dalam semua hal, boleh menyambut perkara tersebut. Yang kita tidak boleh untuk bersikap berbantah sesama kita atau berbeza pendapat, itu hanya sedikit saja. Okay. Dalam beberapa aspek-aspek tertentu saja dalam soal agama ini yang sudah ada kata putus, yang itu sudah tidak boleh dipilih A atau B. Okay. Ini sudah ditetapkan. Okay. Tetapi di sana ada masih lagi banyak lagi perkara-perkara, okay, yang kita masih boleh terbuka, okay, dan kita perlu untuk kita panggil macam bersedia. Okay. Kalau kita punya satu prinsip seperti ini, dan kita punya pandangan seperti ini, demikian juga orang lain pun punya pandangan lain seperti mana yang Fazri sebutkan. Okay. Di awal tadi Ustaz saya membangkitkan bahawa kemungkinan kita membincangkan tajuk ini, ada boleh ikhtilaf ni kalau Forum Perdana Islam itu dia akan mengungkit sirah, memegang hadis. Tapi ini apabila kita melihat kepada realiti minggu depan mendatang ini, akan ada banyak bantah-membantah. Kita sebut bantah kerana Ustaz menyebut istilah bantah itu. Kerana dalam dekorum politik ini, membantah itu adalah satu istilah yang perlu dilakukan. Ya, kerana dalam parlimen, saya bantah. Cumanya, tadi Ustaz juga menyebut ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tapi dalam konteks politik, bila kita berbeza pandangan disebabkan oleh juzuk-juzuk dan belahan-belahan parti itu, adakah ia akan termaktub nanti di dalam kategori yang Ustaz mengatakan saya saja yang betul, tidak boleh dibantah kerana ini yang terangkum di dalam syariat Islam? Apa pandangan Ustaz? Ya, perbantahan satu perkara yang lumrah boleh berlaku. Yang tidak boleh kita berbantah adalah perkara-perkara yang sudah digariskan dalam agama kita melalui nas Al-Quran yang jelas, yang tak boleh ada kita panggil perbezaan pendapat. Okay. Ini khususnya dalam bab-bab akidah contohnya, dalam isu-isu yang berkait rapat tentang menghukum seseorang dengan hukuman yang berat, hukuman ini Muslim, ini kafir dan sebagainya. Itu sudah ada garis panduan yang sangat diamati dalam perundangan syariat Islam kita. Okay. Di mana dalam hal tersebut, kalau kita tersalah, maka kita yang sudah menggunakan agama itu dengan cara yang salah. Okay. Tapi kalau bantah-membantah, di zaman Rasulullah pun ada orang juga yang membantah juga di hadapan Nabi pun. Bahkan ada daripada kalangan sahabat yang bangkit bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak setuju dengan apa yang kamu katakan. Ini Rasulullah. Tapi ada yang angkat tangan bagi tahu, menzahirkan kepada Nabi, okay, yang semestinya Nabi ini satu orang yang kalau beri pandangan, percakapannya takkan salah, cara berfikirnya takkan salah, cara dia melontarkan sesuatu pun takkan sama sekali ada kesilapan. Yang seperti itu pun ada sahabat yang bangkit, ya Rasulullah, kalau boleh aku nak bagi pandangan yang berbeza daripada apa yang kamu sebutkan. Okay. Tapi di sini bagaimana sikap yang ditunjukkan kepada Nabi yang takkan salah adalah cara mereka melontarkan bantahan tersebut. Okay.
bahasa yang digunakan di dalam melontarkan bantahan tersebut. Hmm. Jadi bantah-membantah itu satu perkara yang biasa, okay, boleh berlaku, tetapi garis panduannya adalah la yaqta' ba'dukum ba'dha. Hmm. Jangan kamu menghina satu dengan yang lain. Okay. Jangan kamu melontarkan dengan bahasa yang tidak betul. Hmm. Jadi saya fikir itu saja garis yang perlu diambil kira. Okay. Bantah itu boleh berlaku tapi tidak terkeluar daripada garis panduan yang telah ditetapkan. Sekaligus Saudara Fazilil, kita sudah mula masuk kepada dimensi adab itu tadi. Hmm. Jadi berbeza pandangan ini dibolehkan tetapi ada setengah tu yang dianggap bahawa oh, ini sudah melampaui batas. Hmm. Tetapi dalam politik, Saudara Fazril, khususnya dalam pentas yang panas, ya, kalau tak ada orang tepuk dan sorak itu bukan dia tu. Jadi apakah itu sudah melanggar adab dalam kacamata Islami kalau mengikut kepada apa yang Ustaz Bashir gambarkan tadi? Bagi saya, budaya politik adalah budaya populis yang sebenarnya harus juga diaturkan, dilandaskan dengan nilai-nilai yang lebih baik, lebih murni selepas ini. Hmm. Kita nak jadi negara yang madani, negara yang dengan izin civilized, yang bertamadun, negara yang punya satu bentuk kebanggaan kendiri. Jadi rakyatnya bukan katun, rakyatnya bukan badut, rakyatnya bukan nak kelak ketawa semata-mata. Kita bercakap dari pentas politik untuk melantik ataupun mendapatkan pemikiran kita ataupun mendapatkan satu bentuk aturan untuk selepas ini kita nak pilih pemimpin. Bagi seorang pemimpin ataupun calon pemimpin, apa yang wajar untuk dikemukakan? Servisnya, apa khidmatnya, bagaimana aturannya selepas ini kalau jadi pemimpin, apa tawaran-tawarannya? Tapi kalau sekadar semata-mata nak bergelak ketawa, tepuk-menepuk, nak cucuk-mencucuk, sampai berlakunya fitnah, sampai berlakunya pelecehan terhadap orang lain, ini satu bentuk yang saya fikir harus diubah. Ya, kalau menyebut soal fitnah, saya rasa dalam kerangka undang-undangnya agak jelas. Apabila fatwanya 1/2 dikatakan 4, maka ada saja peruntukan undang-undangnya. Tapi ada satu istilah yang Fazli sebutkan tadi, pelecehan. Ini agak subjektif sifatnya. Dalam pentas politik ni tak ada pelecehan itu khalayak anggap oh, ini tak cukup panas, tak power ceramah politiknya, Saudara Fazril. Tak cukup politik. Tak cukup politik. Saya nak minta sebab Fazril yang sebut pelecehan. Sebab itu saya sebutkan tadi, harus diubah. Okey. Kalau kita masih lagi dengan pemikiran yang sama, masih lagi dengan suka-sukaan yang semacam itu, negara kita nak bangun bagaimana? Saya bagi satu percontohan. Kalau kita nak pilih pemimpin, harus pilih melihat kepada di mana karakternya, bagaimana kompetensi, kemampuannya. Di pentas politik, itu yang harus kita lihat dulu. Dan, tapi kalau semata-mata kita lihat aspek populis, dan saya tak kata ini suatu yang malang, tapi ia amat memprihatinkan kita apabila media sosial memainkan peranan itu, budaya populis itu semakin mendapat tempat. Dan ini harus diubah. Saya fikir golongan muda, generasi selepas ini harus ada satu bentuk sikap baru. Saya taklah suruh semua orang mesti muka ketat. Amboi, semua jadi ustaz pentas politik. Tak jadi. Ustaz sekarang pun selebriti dah. Macam Ustaz, bukan Ustaz Syil lah. Tapi tak ketat dah Ustaz-Ustaz sekarang pun. Jadi harus ada perubahan itu. Dimensi ini harus diubah. Saya nak sebutkan kalau kita, Undang-Undang Malaysia sekarang ni ada game changer ataupun end game generation dengan izin. Itu generasi penamat untuk merokok katakan. Jadi secara perundangan. Mengapa tidak generasi penamat untuk politik yang populis yang semacam itu. Harus ditamatkan. Ustaz, pelecehan ini, garis panduan Islami, setakat mana gurau senda dan pelecehan, meremehkan itu, apa batasnya dalam Islam? Ya, saya tertarik dengan apa yang dibicarakan tadi. Saya Munawar sebutkan, politik ini jadi macam tak panas kalau tidak berlaku pelecehan. Betul, tak ada pelecehan itu tak menarik. Tak ada. Tapi itu hukum manusia. Okay. Dan itu hukum yang kita punya neraca pertimbangan untuk kita pertimbang perkara tersebut. Dan sudah pasti dalam semua hal, kita ini sebagai hamba Allah, kita punya pertimbangan yang benar. Kita sudah dibekalkan dengan satu neraca yang betul. Jadi harus kepada semua orang yang berada dalam pentas ini, tak kira dia sebagai seorang politician, sebagai seorang agamawan, sebagai siapapun dia, dia tidak terlepas daripada sesuatu panduan yang telah ditetapkan dalam agama. Kalaulah dia sebagai seorang Muslim. Kalau dia sebagai seorang non-Muslim, dia juga akan terikat dengan sifat kemanusiaan dia. Kalau kita berbicara luas sedikit daripada konteks Islam, sebelum kita nak bicarakan dalam konteks Islam, dalam konteks syariat, dalam konteks Islami, dalam konteks berperi kemanusiaan pun,
kita tidak boleh menerima kalau ada hina menghina. Kita tidak boleh menerima kalau ini adalah satu perkara yang diperbolehkan bila ada pelecehan, memaki hamun dan sebagainya. Sebagai seorang manusia pun takkan boleh terima perkara tersebut. Ya. Kerana kita punya sifat, kita punya hati. Berbalik kepada masalah kita sebagai seorang Islam, seorang hamba Allah Ta'ala dalam kacamata pandangan Islam, saya tertarik dengan satu hadis. Al-Imam Al-Ghazali sebutkan dalam kitab Bidatul Hidayah, satu hadis riwayat daripada Rasulullah SAW. Kata Nabi, di hari akhirat nanti, berapa ramai orang yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam api neraka? Sab'ina kharifan, kata Nabi. Yakni 70 tahun duduk dalam neraka kerana dengan satu gurauan dia yang menyebabkan satu orang sakit hati dengan dia, di mana orang itu tidak redha dengan gurauan tersebut. Okay. Jadi kalau gurauan itu pun menyebabkan punya pertimbangan di sisi Allah Ta'ala yang mungkin orang itu sebutkan macam sekadar main-main, sekadar itu. Lalu bagaimana kalau pelecehan itu berlaku, dia mengatasi daripada gurauan, dia mengatasi daripada hak dan pergi kepada yang batil dan pergi kepada yang ini tidak ada pertimbangan ini betul atau tidak, hanya masuk saja dalam kancah politik, maka semuanya jadi betul belaka. Jadi ini harus diperbetulkan dan tidak boleh bagi saya, bukan hanya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia, dan ini adalah satu perkara yang wajib kita tolak dan wajib kita perbetulkan. Sekaligus yang terbayang Ustaz, bila Ustaz sebut begitu, meme dan troll. Bagaimana satu-satu insiden itu ditrollkan. Yeah. Jadi kalau itu dianggap gurauan tapi tidak diredhai oleh orang yang ditrollkan, course, itu, yeah, itu termasuk di dalam apa yang ditunjukkan oleh, yeah, hadis itu tadi. Maka saya tak mau masuk politik lah. Begitu. Tak apa, kita harus perbincangkan ini lagi sejur selepas kita kembali nanti, mempersoalkan tentang adabul ikhtilaf ataupun adab berbeza pandangan ini meruyuk kepada dua minggu yang mendatang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesian anda. Betul royong bersihkan kawasan kita. Kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau pekerja. Saya mahu bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
daripada peristiwa hijrah ini, kita ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam membicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita nasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, jauhlah berfikiran judgmental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara. ...20 minit kita sudah membicarakan secara langsung dalam naratif khas ini, tajuknya adab berbeza pandangan ataupun adab berbeza pendapat. Dua panelis, Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari, ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim, dan juga saudara Fazril Saleh, Siusus Agung Abim. Saya beberapa pointer, beberapa bahan ataupun pandangan yang utama sepanjang 20 minit yang berlalu adalah berkait tentang berbeza pandangan. Saya ada sedikit keinsafan, bukan sedikitlah, banyaklah keinsafan Ustaz. Di hujung tadi apabila Ustaz membangkitkan, memetik hadis daripada Bidayatul Hidayah itu mengatakan bahawa kalau gurauan itu pun tidak disenangi oleh pihak yang diguraukan itu, maka akan berdiam di dalam neraka selama 70 tahun. Kerana saya bangkitkan dalam realiti hari ini, kita ada internet, ada meme dan troll itu. Yang mungkin tujuannya untuk memenangi simpati, sokongan. Tetapi itu sendiri sudah ditunjukkan oleh hadis bahawa itu tidak boleh. Apatah lagi senda gurau dalam ceramah politik yang melewati batas. Saya nak minta Setiausaha Agong Abim lah bercakap soal budaya ini. Kerana saya rasa dalam realiti hari ini, bila sahaja kita berpentas, berpencak politik, ini akan banyak ni, setiap malam akan ada. Itu sudah membudaya dan rakyat umumnya akan bertepuk bersorak menerima realiti itu sebagai sesuatu yang mungkin hedonistik ataupun yang penting boleh membantu memenangkan dalam pilihan raya nanti. Satu aspek yang saya fikir nak diganjak semula, apa yang kita sebut awal tadi tentang karomansania, kemuliaan manusia, dan dalam budaya kita masyarakat timur, kita sebenarnya sudah ada aspek itu dalam pengamalan kehidupan kita sejak sekian lama. Okay. Bagaimana kita bercakap dengan orang yang lebih tua. Bagaimana, bukan tak ada dalam budaya masyarakat Asia, masyarakat Malaysia, apapun suku dan kaum kita, budaya tegur secara halus. Tegur dengan sinis. Orang Melayu ada pantunnya. Kan? Ada bidalannya. Ada yang pedih juga. Bukan tak boleh tegur. Jadi menegur juga boleh. Okay. Itu dibenarkan. Tapi dalam sama, harus ada keikhlasan, kejujuran. Sebab itu saya nak bawa satu elemen yang juga disebutkan oleh almarhum Syekh Dr. Taha Jabir Al-Alwani dalam Adabul Ikhtilaf, di mana beliau menyebutkan salah satu faktor utama yang menyebabkan perbezaan pandangan yang tak dapat diurus dengan baik adalah disebabkan hawa nafsu. Okay. Dan politik itu adalah hawa nafsu. Geram tu. Demi kuasa. Saya tak sebut itu. Saya sebut tak apa. Saya akan mempertanggungjawabkannya. Kerana itu bukan gurauan. Sila, Fazir. Tapi politik diperlukan. Dalam negara demokratis yang semacam ini, maka kita perlu kepada sistem yang ada. Dan kita kena participate dengan izin, kena berperan serta dalam sistem itu. Dan itu yang saya sebutkan sekali lagi, bagaimana harus kita menggali semula khazanah kita yang sebelum ini menjadi insan yang lebih, apa yang dinamakan sebagai bertamadun. Yang kita nak pilih pemimpin, bukan nak pilih badut begitu. Kita nak pilih pemimpin, bukan nak pilih pelawak. Kan, alah, pentas melawak-lawak dah ada dah. Tengoklah Raja Lawak begitu, contoh ya. Ataupun pentas lain dah ada. Cuma tiga aspek yang saya fikir harus jadi neraca dalam kita melaksanakan kempen-kempen raya kita lah ya. Pertama, fokus kepada kekuatan. Ya, dan imbangkan, bagi perbandingan secara yang adil. Yang kedua, beri tawaran. Ya, apa tawaran kita untuk masa depan? Okay. Yang ketiga, ya, ikhlas untuk bekerja dengan rakyat. Okay. Untuk rakyat, ya, untuk negara yang kita cintai.
Ya, bercakap soal ikhlas ini dan juga ciri-ciri kepimpinan mengingatkan saya kepada pantun memilih tempat berkelah pertama teluk kedua pantai, memilih pemimpin berhemah pertama elok kedua pandai. Elok tu, itu jangan ada pelecehan ini. Tapi satu elemen yang dibangkitkan oleh Fazril tadi menarik juga kerana di dalam ceramah yang harus diberikan tawarannya kepada audiens adalah dalam pentas politik adalah tentang apa tawaran-tawaran, apa services yang dan itu selalu saja menjadi pentas perdebatan. Di sini berbeza pandangannya kerana satu pihak akan mengatakan bahawa solusi yang saya berikan lebih baik daripada yang itu. Tetapi dalam realitinya hari ini Ustaz, saya tidak melihat adanya mujadalah. Kalaupun kita mengatakan wajadilhum billatihi ahsan, mujadalah itu tidak berlaku. Dia dalam pentas yang mana audiensnya adalah memang sedia kala menyokong. Jadi bagaimana kita sebagai khalayak mungkin yang mendengar selain daripada sorak-sorai dan lelucon lawak jenaka yang cuba dibawakan itu menilai kualiti dalam pentas politik itu? Memang masing-masing pun orang yang bercakap dalam hal ini, dia akan tunjukkan dia adalah yang terbaik. Betul, ya. Yang terbaik, yang paling perfect, yang paling sempurna dalam melaksanakan sesuatu aspirasi. Dia akan cuba untuk memberikan satu naratif pandangan kepada orang ramai kalau istilah politiknya, kalau kamu pilih aku, maka kamu akan dapat segala-galanya. Kalau kamu pilih dia, maka kamu habislah. Hilang segala-galanya. Hilang segala-galanya. itu memang pun lumrah orang politik bila bercakap, caranya seperti itu. Itu kita tidak boleh menafikan. Tapi dalam hal ini, kita perlu macam memberikan satu panduan. Kita perlu perbetulkan satu cara fikir dengan cara-cara melangkah ke arus perdana itu dengan cara yang betul. Kerana kita pun perlu faham yang kita ini bicara tentang sesuatu perkara yang setiap sesuatu ini sebelum ianya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Sudah ada malaikat yang mencatatkan apa yang kita bicara. Sama ada perkara itu adalah satu perancangan yang akan datang atau ianya sebagai satu bicara kosong yang kita saja yang tahu apa yang kita ingin bicarakan. Tapi semua perkataan yang kita ucapkan ini ada di sana pertimbangan di sisi Allah. Okay. Itu satu bekalan yang perlu ada kepada semua orang yang akan bercakap nanti. Yang apa kita bicarakan, kita sendiri yang akan pertanggungjawabkan ma yalfaz min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, tak ada satu perkataan pun yang kamu ucapkan kecuali Allah Ta'ala ada raqib dan atid akan mencatatkan. Apa maksud mencatatkan? Akan ditulis dan akan dipertimbangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kamu ingin sebutkan, aspirasi yang kamu ingin bicarakan, yang kamu ingin tawarkan, dan ianya dengan sekelip mata boleh berubah menjadi satu omong-omong kosong. Jadi dalam hal ini, perlu ada satu sikap yang jujur dalam bicara. Okay. Perlu ada satu garis panduan supaya kita ini bicara biar sesuatu yang hak. Jadi jangan menolak kebenaran. Okay. Kalau kebenaran itu sudah tertolak, maka bicara kita ini sudah tidak ada pertimbangan dalam neraca pertimbangan manusia, apalagi dalam neraca pertimbangan syariat. Jadi tak salah untuk kita melontarkan sesuatu aspirasi, seperti mana orang lain pun punya aspirasi lain untuk melontarkan, tapi masing-masing pun perlu punya satu pertanggungjawapan di atas apa yang ingin diucapkan atau apa yang dia akan ucapkan. Dan ingat sahaja kalau setiap ucapan tersebut, yang akan dengar ucapan kita ini bukan orang yang tak ada otak. Bukan orang yang, kalau Fazril sebutkan tadi, kita bukan ingin melahirkan pemimpin yang badut. Kalau saya boleh tambah, kita juga bukan bicara depan orang badut. Kita bukan bicara depan orang bodoh. Kita bicara depan orang cerdik pandai. Kita bicara depan orang yang ada akal, orang yang boleh menghukum kita ini siapa, orang yang tahu kita punya background, orang yang tahu kita ni 10 tahun dulu bicara apa, orang yang tahu kita ni janji apa dulu sekarang jadi apa. Kita ni berbicara dengan orang seperti itu. Kita berbicara depan orang agamawan, kita bicara tempat orang intelektual, kita berbicara tentang zaman sekarang orang dalam kampung pun dah pakai AI dah. Dah pakai ChatGPT dah. Jadi kita berbicara dengan orang yang sudah ada intelek zaman kita sekarang, yang orang dengan simple boleh menghukum kita ni siapa. Jadi pertimbangan seperti itu perlu ada kepada setiap orang yang akan bicara dalam pentas apapun.
audiens yang mendengar itu siapa dan juga apa yang dia akan percakapkan, itu adalah pertanggungjawaban kepada diri dia. Ya. Ada banyak yang Ustaz sebutkan di situ tentang garis panduan syariat, soal apa yang disebut hari ini setiap patahnya itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Dan juga quality audience. Penonton kita bukanlah penonton yang sedang menyaksikan komedi dia ataupun Raja Lawak, sumpamanya. Jadi, tetapi realitinya Ustaz, dia tidak begitu. Cuma apabila kita bercakap soal mempertanggungjawabkan dan quality audience, saya nak bawa satu dimensi. Saya lambung kepada tuan-tuan berdua, siapa saja yang nak memulakan. Kegusaran kita adalah apabila ucapan dan ceramah itu disaluti dan disadurkan dengan elemen-elemen yang sifatnya hukum. Haram jika mengundi itu, haram. Jadi ia sudah menjadi satu pertimbangan fiqah pula. Kalau audien tidak punya keupayaan uslub, dia terima bulat-bulat, apatah lagi yang duduk di pentas itu adalah merupakan ustaz. Bagaimana kita boleh mencermati ini? Saya nak mulakan tanya dengan ustaz. Tanya ustaz. Tanya ustaz dulu. Macam mana saya ustaz? Saya lebih suka kalau Fazril mulakan dulu. Biarlah ustaz betulkan. Saya Fazril dulu. Ya. Aspek ketahanan kendiri, okay, ketahanan akhlak, itu harus ada. Kita harus itu kepada pembicaranya? Kedua-duanya. Okay. Jadi bagi pembicara itu harus ada kesedaran bahawa yang disebut ke ustaz tadi, memang apa yang kita perkatakan akan dipertanggungjawabkan. Tapi bagi si pendengar juga. Kenapa? Kerana yang mendengar itu lebih ramai daripada yang berbicara. Nanti akan ada efek menyampaikan. Yeah. Itu juga bahaya sebenarnya. Kerana itu kalau si pendengar punya ketahanan diri, ketahanan kendiri dan ketahanan akhlak Islami. Saya fikir itu akan dapat menyelesaikan banyak masalah. Okey. Ustaz. Respon ustaz dalam hal hukum menghukum, ya. Ya, bila dikatakan haram untuk memilih itu, memilih ini, bagaimana? Ya, bila kita dah sebut haram, halal dan sebagainya, itu sudah pasti kita perlu ada pertimbangan dalam neraca pertimbangan syariat Islam. Jadi dalam hal ini kita perlu jelas. Pertama sekali yang namanya politik adalah hukum yang bersifat ijtihadi. Okey. Dia bukan bersifat qat'i. Okey. Politik juga bukan soal akidah. Okay. Kerana kalau kita bicara dalam mana-mana mazhab fiqh, okey, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, kita tidak akan jumpa pun soal siasah dalam bab fiqah. Ustaz, saya hentikan ustaz di situ, kita akan sambung seketika nanti. Kita tarik handbrake bila kecemasan. Sebab InsyaAllah. Ini penting untuk kita pertegaskan lagi. Kembali sebelah sini kita bercakap soal politik bukanlah bahagian daripada akidah. Jadi terus jangan ke mana-mana. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundis dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Eh kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Ini dah kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Eh, ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak saya cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan. You guys ready? One, two, three. Public.
Fresh. Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Kejahatan dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengue. Makcik buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam hidup kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Kita memang telah mula, bahkan dah biaya RM128 juta untuk penyertaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya perjalanan penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak RM36 juta setahun. Ada berbeza pandangan, dua panelis yang berbicara pada malam ini adalah Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari, ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim, dan juga Saudara Fazril Salistik Ustaz Agong Abim. Saya menarik handbrake. Handbrake apa bahasa Melayu, Fazril? Break tangan. Break tangan, ya. Betul. Ustaz tahu. Break tangan. Saya menarik break tangan. Sekarang orang pakai button saja. Okey, tekan button. Oh, sekarang tekan button. Ya. Tidak lagi menarik. Ya. Menarik juga, Ustaz. Dia tarik ke atas. Menarik butang break. Kerana Ustaz berhenti di puncak maklumat yang saya rasa penting, yang menyebabkan hari ini kita sangat-sangat terbelah di dalam pentas politik. Kerana kita bercakap soal berbeza pandangan politik, tentu saja kita berbeza pandangan kerana pendekatan itu. Cuma Ustaz sebut sifatnya ijtihadi, dia tidak qat'i. Dalam kata lain, beza pandangan, kalau aku betul aku dapat dua pahala, kalau salah masih berpahala kerana niatnya suci, murni, ikhlas. Dan ia tidak tertakrif di dalam kerangka akidah. Jadi politik bukan akidah. Sedangkan di pentas-pentas banyak bicara bahawa memilih yang ini akan hukumnya haram. Jadi bagaimana kita boleh murnikan ini, Ustaz, apabila kualiti audien ni mereka tidak punya kaedah untuk mendengar, uslubnya tak ada, dia dengar betul lah tu Ustaz kot pakai serban. Ya, dia berbalik kepada soal wakil atau realiti yang berlaku di suatu negara, di suatu tempat. Itulah yang akan menjawab kepada soalan politik itu bukan dikira sebagai satu perkara akidah, bahkan itu adalah ijtihad. Sebenarnya bila kita melihat kepada perkara tersebut, sebenarnya itu menyelamatkan kita sebagai seorang Islam. Dan kenapa kita nakkan sangat supaya isu politik ni isu dijadikan sebagai isu akidah? Kerana itu akan akan memberikan satu impak yang sangat negatif kepada kita, contoh. Dan kita lebih selamat kalau kita berpegang kepada pendapat kebanyakan daripada para ulama dalam mana-mana empat fiqh madhab pun. Kita tidak pernah berjumpa perbahasan tentang masalah siasat itu diletakkan dalam akidah. Perkara akidah. Bahkan itu adalah perkara yang disebutkan sebagai ijtihad. Ya, betul. Di sana ada perkara-perkara yang daripada perkara ijtihad, dia boleh melompat pergi ke perkara akidah. Ya, betul. Contoh, kalau daripada perkara yang bersifat furu', tetapi itu kalau sudah dinafikan dia punya asas-asas secara total, dan itu akan masuk kepada perkara akidah lah. Contoh, contoh bab solat. Bab solat ini kalau kita bicara tentang solat, itu kita boleh dapati dalam kitab-kitab fiqh. Kita tidak akan dapat bab solat dalam buku-buku akidah. Tetapi bila bicara tentang solat dari segi fardunya, sunatnya, syaratnya, rukunnya, ya fiqh. Tapi kalau berbicara tentang solat juga kepada orang yang mengatakan solat ini satu hari tiga kali saja. So itu sudah berubah daripada bab fiqah pergi kepada akidah pula. Sudah ada di situ hukum dia menolak kepada nas Quran dan sebagainya. Demikian juga dalam masalah politik, dalam masalah siasa. Apa yang dia persoalkan, apa yang dinafikan, apa yang dia bersetuju dan apa yang diperselisihkan. Dari konteks apa yang diperselisihkan, itulah yang akan menghukum. Ianya adalah unsur daripada unsur akidah atau unsur ijtihad atau unsur fiqah. Secara umum, kalau kita bicara tentang aku nak pilih siapa, engkau nak pilih siapa, dari sudut itu yang kata para ulama-ulama kebanyakan, ini adalah bersifat ijtihad. Bila sebut ijtihad, maka
jangan kita menyalahkan kepada apa yang orang lain pilih. Orang lain pilih punya ijtihad, kita pun pilih punya, kita punya pertimbangan atau punya kita punya ijtihad yang kita pandang itu yang paling betul bagi pihak kita. Okey. Saya ingin reverse engineer. Reverse engineer bahasa Melayunya apa, Fazril? Saya nak ingin reverse engineer contoh ataupun uslub kaedah tadi bahawa ada waktunya perkara yang furu' itu boleh membawa kepada akidah dalam kerangka kita melihat ini Fazlillah kita bagi kerana dia abim kan, seharusnya jadi fasih benda-benda yang sebegini bergelumang di dalam ini berpuluh tahun walaupun dia masih muda, tapi entiti abim itu sudah lama. Saya masih muda, saya lagi muda. Bukan maksud saya entiti abim itu sudah sudah lama. Apabila yang mengatakan mengapa ia boleh jatuh kepada isu wajib memilih siapa adalah kerana hujahnya begini. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang mendukung Islam, maka kelak kita tidak akan boleh melakukan elemen-elemen Islam itu satu. Yang kedua, kalau kita memilih orang yang bukan Islam, maka akhirnya akan menjejaskan Islam. Bererti hukumnya sudah menjadi wajib. Begitu juga kalau kita membenarkan sekelompok yang di dalamnya terdapat yang anti-Islam, maka haramlah memilih. Itu asalnya furu', tetapi dia membawa kepada elemen yang integral, yang hakiki, yang sudah bersifat qat'i. Bagaimana kita meluruskan ini? Saya nak pergi kepada ijtihad. Lepas itu kita bagi kepada ustaz lah. Ijtihad para ilmuwan. Ya, sebagai contoh, seorang tokoh political scientist yang terkemuka, Francis Fukuyama. Okay. Beliau, pada awalnya, beliau berijtihad bahawa boleh pakai istilah-istilah. Ya, secara istilah. Beliau berijtihad bahawa sebenarnya dunia ini sudah berakhir dengan politik liberal demokrasi. Okay. Itu yang dalam buku the beliau itu, History. End of History and the Last Man. Yeah. Tapi kemudiannya, setelah beberapa lama, beliau itu keluar dengan istilah baru. Yeah. Dalam The Origin of Political dia Order. Dia pun ada Qaul Qadim dengan Qaul Jadid juga. dan itu dua volume. Volume pertama, Origin of Political Order. Yang kedua adalah Political Order and Political Decay. Okay. Yang beliau cuba fokuskan, ini saya sebutkan, saya bersetuju dengan pandangan itu, adalah pada aspek nilai. Apakah nilai-nilai integral dalam membangun sesebuah negara untuk mencapai maksud bernegara. Kan? Jadi bagaimana saja sistemnya dalam dunia ini, ternyata pelbagai jenis sistem yang telah ada dalam dunia ini membina peradaban dan memberikan manfaat kepada kemanusiaan. Okay. Apakah dia absolute monarki, apakah dia demokrasi, apakah dia oligarki, apa sajalah sistemnya namakan, yang penting ada nilai-nilai. Yang beliau sebutkan dengan tiga nilai. Okay. Pertama, dengan izin, modern and strong government. Kerajaan yang kuat dan modern. Maksudnya punya aturan, punya sistem dan sebagainya. Yang kedua adalah obey to the rule of law. Okay. Hormat kepada undang-undang, ya, perundangan, yang bukan rule of jungle. Itu orang yang beradab, bertamadun, bertata susila. Yang ketiga disebut tentang aspek accountability. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Bagaimana ada kesalingan pertanggungjawaban antara pemimpin juga rakyat. Kerana dalam sistem demokrasi yang kita lalui sekarang ini, sebenarnya demokrasi itu merupakan bagi saya sebahagian daripada kemuliaan pada masing-masing individu dicabut sebahagiannya, diberi kepada satu institusi untuk mentadbir kita. Okay. Dengan kita pula menurut kepada pentadbiran itu ataupun menurut kepada kepimpinan itu. Jadi itu satu kemuliaan yang diberikan kepada kepimpinan. Okay. Kerana itu saya nak sebutkan bahawa nilai itu yang lebih utama. Macam mana nilai dan maksud bernegara. Okay. Kita bukan hanya bercakap dan walaupun kalau ada pertimbangan tertentu, memang betul ini memusuhi. Ya. Cuma saya mencelah di situ, Saudara Fazril, kerana malangnya yang menghujahkan itu adalah Fukuyama, bukan Ustaz Fukuyama. Jadi weightage-nya kepada fikrah Islam ini agak rendah. Itu perlu kita perdalamkan lagi, Fazril. Baik. Saya fikir ini suatu yang juga didebatkan dan dalam konteks kita menerima realiti. Realiti maksudnya wakil semasa. Realiti semasa dalam dunia hari ini. Okay. Ya, untuk kita memastikan supaya ada keimbangan dan juga keharmonian dalam hidup, kita menerima demokrasi sebagai sebahagian daripada pertimbangan kita dalam meneruskan kehidupan bernegara bagi mencapai maksud kemanusiaan. Atas sebab demikian, saya sebutkan sekali lagi juga, pertimbangan nilai itu juga penting. Maksud. Jadi kita berbicara tentang siasah syariah. Kita berbicara tentang maqasid syariah. Kita lihat macam mana Imam Al-Ghazali, saya bagi contoh. Okay. Imam Al-Ghazali dalam Nasihatul Muluk ataupun dalam Kimiyatul Sa'adah juga membicarakan daripada satu ayat Al-Quran yang beliau huraikan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatan tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Okey. Apakah kamu melihat bagaimana Allah SWT memisalkan, membidalkan, memperumpamakan suatu kata-kata kalimah yang baik, umpama satu pohon yang baik dengan akar yang kuat menghunjam ke bumi dan juga dahana ranting yang mengacung ke langit. Ini sebahagian daripada aspek yang disebutkan ciri-ciri pemimpin. Ada lagi perkara lain yang disebutkan tentang keadilan. Dan bagaimana keadilan bagi raja-raja Parsi disebutkan dalamnya. Semasa zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu hidup pada zaman Anushirwan Adil. Yang mana dikenal dan juga diingat sebagai seorang tokoh yang adil, walaupun beliau bukan muslim. Ini elemen nilai, prinsip dan juga aspek-aspek kemanusiaan itu harus juga diangkat kerana agama mengajarkan nilai. Islam mengajarkan nilai. Dan nilai dalam Islam yang kita boleh cerap dengan akal itu adalah nilai yang sejagat dan universal. Jadi tidak sampai menghukumkan halal ataupun haramnya pemilihan itu. Saya janji soalan yang sama saya berikan kepada Ustaz Bashir ya, kerana mungkin hujahnya tadi, perkara yang asalnya kelihatan furuk, sifatnya mungkin fiqah, boleh membawa kepada akidah, kerana hujahnya tadi, kalau tidak pilih ini, maka Islam akan terancam, Islam akan terjejas. Bagaimana kita boleh meluruskan ini? Saya ingin buka dengan lebih luas lagi soalan tadi, supaya soalan tadi tidak menjurus kepada mana-mana pahaman-pahaman tertentu ya. Realiti kita sekarang, kita berhadapan dengan gagasan, pemikiran, pembawakan yang masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. So ini satu realiti yang kita perlu terima. Tidak ada satu kumpulan yang perfect, yang maksumlah kita panggil. Masing-masing hanya boleh bentangkan apa yang terbaik menurut kacamata pandangan Islam, dia begini, dan kacamata pandangan dunia, hukum dunia adalah begini. So bila kita berhadapan dengan realiti seperti itu, maka kita perlu ada satu perasaan sifat berlapang dada dalam hal tersebut. Ya, saya bersetuju kadang-kadang. Ada perkara-perkara tertentu yang memang pun akan jadi hukumnya haram. Itu tidak boleh dinafikan. Ini saya tidak bicara sebagai saya berpihak di mana-mana, tidak. Tapi itu adalah hukum. Kalau sampai kepada itu adalah perkara hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, di mana agama Islam dipermainkan contohnya. Prinsip yang dibawa atau undang-undang yang nak dilaksanakan, atau aktiviti yang nak diterapkan kepada negara, atau apa-apa perkara yang nak diterjemahkan ke dalam masyarakat, dan ianya ternyata melanggar kepada prinsip agama, melanggar kepada prinsip umat Islam yang merupakan majoriti, yang kira-kira perkara tersebut tidaklah pun menjadi satu perkara yang boleh membawa kepada apa kita panggil persatuan di kalangan orang-orang yang berbilang kaum dari dalam masyarakat kita. Kalau ianya bercanggah dengan Islam, ya kalau itu haram-haramlah. Mana boleh kita kata itu tidak boleh dikatakan haram. Jadi dalam hal ini, kepada golongan yang menghukum dalam hal-hal seperti itu, kalau neraca pertimbangannya benar, ya kita perlu terima perkara tersebut. Dan kita tidak boleh mengatakan dalam hal politik, dalam hal semua, tak boleh langsung ada hukum menghukum haram dan tidak. Kerana tidak. Memang pun ada perkara-perkara yang boleh dihukum. Cuma kita punya pertimbangan. Dalam agama, pertimbangannya begitu atau tidak? Dalam agama Islam kita, pertimbangannya sudah jelas. Hukum hakam sudah dijelaskan, dibentangkan dengan betul, dan kita berbalik kepada punca yang satu, iaitu politik ini perkara ataupun urusan yang bersifat ijtihadi. Bila urusan ijtihadi, maka di situ kita ada break sikit, ada dinding sikit. Jangan cepat sangat menghukum sehingga punya satu neraca pertimbangan yang benar. Jangan sampai takfiri. Mungkin itu yang tidak disebutkan oleh Ustaz. Tapi bila Ustaz menyatakan sedemikian, maka dalam tajuk kita adalah adab berbeza pandangan. Justru pentinglah untuk apabila kita menilai pandangan itu, sama ada dia ingin membawa realiti negara ini ke mana pun, haruslah didengari sepenuhnya. Kerana itulah yang harus kita galakkan, iaitu mujadalah. Supaya berlakunya perbandingan. Kerana sifatnya ijtihadi, maka kita harus berlapang dada mendengar kedua-duanya. Di pusingan terakhir nanti, saya nak bawa perbincangan ini untuk kita memurnikan penonton, audience. Kerana itu yang lebih penting daripada mereka yang berada di pentas yang mendabik dada bahawa aku saja yang benar ini, mungkin kita dah tak boleh membantu sangat. Yang penting audience kita pada malam ini dan juga khalayak yang bakal membuat pilihan apa garis panduannya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesian anda.
Eh, kakak. Jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu. Tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Sama ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesah lampu merah, Cik. Tuan. Tuan, kau timah sikit, Tuan. Eh, ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Janganlah macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Tidak ada pusat hemodialisis di Felda. Jadi kena jalan jauh ke hospital. Saya luluskan peruntukan 21 juta ringgit ke semua wilayah Felda termasuk Yayasan Felda, pusat hemodialisis 12 buah pusat hemodialisis yang boleh meringankan beban 2000 pesakit. Jumlah 21 juta ringgit diluluskan sekarang. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Program ekonomi dan masa depan anak-anak. Saya jumpa pelabur-pelabur Jepun yang memang ada di sini. Di Pulau Pinang, di Selangor, di Johor, Perak dan Kulim Hi-Tech. Saya bagi penjelasan tentang dasar kita, insentif kita dan kerjasama kita termasuk pelatih-pelatih Tibet. Dan apa jawapan mereka? Dalam perjumpaan itu, syarikat yang sedia ada dari Jepun akan menambah pelaburan 20 bilion ringgit di Malaysia. Apa relevans dengan anak muda? Mana peluang pekerjaan bertambah? Apa kaitan dengan Tibet? Maknanya keperluan anak-anak dalam bidang khusus itu bertambah. Dan sebab itu kita galakkan industri untuk masuk ke Tibet. Beritahu dan ada sinergi. Dan ini ada kaitan dengan masa depan kita. Itulah bila kita bersembang kan, kita dapat gambaran bahawa kalaulah bercakap dalam medan masing-masing, dia jadi ekstrim kan. Tapi bila kita buka di pentas yang live, dua-dua tak dia kena berhema kerana pentas itu sudah terbuka. Cuma di pusingan yang terakhir ni, kita ada 7 minit berbaki. Saya bangkitkan tadi, biarlah kita fokus khususnya untuk minit-minit yang terakhir ini untuk kita menyemuh rasa hati pengundi, penonton. Kerana ada waktunya untuk kita mengubah mereka yang berada di pentas berkempen itu bukan sekarang lah agaknya untuk kita menegur. Banyak kritik kita 45 minit yang dahulu menyebut soal apa yang perlu, apa yang tak perlu. Tapi kepada penonton yang tidak punya tools, ya, tidak mempunyai aparat untuk menilai betul atau salah. Teman saya, dia tengok ustaz pakai serban ni masih betul ni. Dia tengok Fazil dia pakai kot dan ni kurang sikit lah. Jadi saya berbeza. Berbeza pandangan. Jadi bagaimana berbeza pandangan di pentas politik itu harus nak buat apa, penonton ini harus mengaplikasikannya perbezaan pandangan itu. So Fazril dulu sebab dia pakai kod. Saya rangkum dalam pantun. Oh, kau ada pantun. Kelaslah tu kalau boleh. Kalau tuan pergi ke Kedah. Okey. Singgah sebentar di Batu Kawan. Okey. Kalau tuan orang yang himah. Jaga adab dan kelakuan. Okay. Di Batu Kawan mencari rotan. Alright. Rotan diletak di atas para. Kita hidup berjiran berteman, hati-hatilah ketika berbicara. Okay. Rotan dibawa ke Pulau Pinang. Dibeli orang dinibung tebal. Okay. Budi pekerti dikenang orang. Adab dan akhlak mestilah tekal. Dinibung tebal mengail sepat. Sepat dikumpul di dalam raga. Okay. Kalaupun kita beza pendapat, akhlak Islam tetap dijaga. Okay. Batu Kawan nibung tebal ni ada sebab tertentu kah? Takut dia berkempen ke, saya tak tahulah kan. Dia bukan orang Pulau Pinang ni, orang Perak ni. Orang Perak. Okey. Tapi kepada penonton, selepas meneliti baik-baik pantun itu tadi,
dalam konteks berbeza pandangan pentas politik kita dua minggu yang mendatang? Pertama, pemimpin, nak jadi pemimpin, calon-calon harus tunjukkan akhlak anda. Okay. Anda harus... Kalau tidak berakhlak kita... Ya. Anda harus tunjukkan. Anda jadi pemimpin, tunjukkan kepada rakyat. Yang kedua, rakyat menilai dan harus ada ketahanan akhlak Islami dan akhlak kemanusiaan yang akan dapat memberikan satu bentuk penilaian yang benar atau tak benar. Okay. Harus pilih atau tidak. Ustaz, dua minit sekali. Baik. Saya tak pandai pantun dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab nak, boleh. Nak sebutkan satu pepatah Arab. Okay. Dalam satu pepatah Arab sebutkan, An-nasu qad yuhibbuka waqtan wa la yuhibbuka fi waqtin akhar. Manusia ini boleh jadi dia suka kepada engkau pada satu masa dan dia terus akan bertukar. Tak suka kepada kamu pada satu masa yang lain. So ini adalah nasihat kepada pemimpin. Dan nasihat kepada mereka yang dipimpin pula, kepada rakyat jelata, kita boleh perlu ingat bahawa yang saya nak kembalikan kepada apa yang saya sebutkan pada awal tadi, bahawa politik ini adalah perkara ijtihad, kerana wakil kita, realiti kita macam tu. Kita boleh lihat macam-macam benda berubah dalam politik. Dalam siasah kita, satu ketika dulu kita tengok 1, 2, 3 ni satu kumpulan. Satu ketika dulu 1, 2, 3 ni dah lain pula. Yang ini ketika itu, ini wajib mengundi sini. Lepas tu berapa ni tak boleh mengundi, yang A dia sudah terkeluar, berubah pula kepada sini. So ini sudah jelas mengatakan itu sebab saya kata ijtihadi. Kerana hukumnya boleh berubah-ubah. Kalau ianya bukan ijtihadi, kenapa boleh benda tu berubah? Jadi ini nasihat kepada rakyat pula, kepada orang ramai, bahawa politik inilah satu pentas yang sentiasa berubah-ubah. Kita perlu melihat siapa yang akan memberikan manfaat kepada agama kita sebagai seorang Muslim, manfaat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada orang bukan Islam pula, melihat kepada apa manfaat, kepada kebaikan untuk dapat sebagai seorang manusia. Dan itulah yang akan menjadi hukum kepada kita untuk memilih pemimpin. Mungkin di dalam pentas yang akan datang ini, kita harus memberikan tools barangkali, cara untuk menilai, Fazril, kepada penonton. Kerana sukar sekali, saya dapati media sosial itu akhirnya meletakkan audiens di dalam silo. Kerana kalau saya suka Fazril, sekali saya ikut Fazril, maka Fazril sajalah yang akan keluar dekat saya punya timeline. Berarti saya tidak dapat menilai pandangan balas daripada sisi yang berbeza. Dan itu mungkin kekangan baru yang wujud. Dulu kita kata media sosial ini pentas yang terbuka, semua boleh. Tetapi algoritmnya tidak membuka. Dia semakin meletakkan kita dalam silo. Kerana itu saya ya. Pertemukan. Ya, kita harap kita boleh pertemukan di sini. Kan, belahan-belahan yang ada. Jadi bersedialah untuk datang balik, Fazril dan juga Ustaz Bashir. Terima kasih kesempatan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan ada kesannya, memberikan sedikit rasa kepada penonton kita untuk bertindak secara berhemah dengan penuh hikmah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam jumpa.